Trot. Trot. Aduh, hari ketiga kita disuguhkan habis camping, prepare, pertama obstacle view, kedua crossing river, view lagi, ketiga view super view yang ada tengahnya Batis, pokoknya ciamik deh. Terus. Ya lurus terus. Terus. Hei, op, Pak. Jarak dari tempat camping semalam ke base camp 2 memang tak sampai 3 km, tetapi obstacle yang kami temui seakan tak ada habisnya. Syukur, sebelum senja, kami sudah sampai di desa tujuan. Semua tim beristirahat dan cek kendaraan masing-masing, tak terkecuali kami.
Tak nyopot masane jalan aja. Dan di sini semua. Ini teman kita semua yang hari ini dari leader kita break untuk prepare perbaikan selama di track. Sebenarnya kita alhamdulillah lancar, nggak ada perbaikan. Cuman alhamdulillah kita dapat pinjaman satu unit giggle pin supaya besok ngebinnya lebih kuat. Malam menjelang, namun mata tak kunjung terpejam. Ditambah tak ada pasokan listrik di sini, menambah suasana khas pedalaman Kalimantan. Kalau untuk yang lain, Pak, kayak kobra, iya, ada.